الحمد لله الذي أسرى بعبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من أرض فلسطين ليريه من آياته عبرة للمؤمنين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وكربه وثوابه وقال المصنف رحمه الله تعالى ونافعنا بعلومه في الدارين امين سبحان من لم يجعل الدليل على اوليائه الا من حيث الدليل عليه ولم يوصل اليهم الا من اراد ان يوصله اليه Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Falah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Setelah dua minggu kah tiga minggu kah Tiga minggu lah Masya Allah Tiga minggu kita tidak bertemu Namun di subuh Senin hari ini Allah pertemukan kembali kita dalam keadaan sehat walafiah Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan yang Allah takdirkan kepada kita di tempat ini menjadi alamah Menjadi tanda kita akan dipertemukan sampai nanti di dalam syurga Amin Allahumma amin Bapak ibu jamaah rahimakumullah wa Menyambung <coughs> kajian kitab Futuhul Arifin fi bayani a'mali salikin wal wasilin ila Allah di mana musannif mencantumkan kalam daripada al imam asy-syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdullah As-Sakandari yang berbunyi Subhana Subhanamal lam yaj'alid dalila ala auliyaih Maha suci Allah yang tidak menjadikan semua kekasih-kekasihnya itu dengan tanda-tanda illa kecuali min alaih kecuali sekira-kira Tanda yang Allah tampakkan adalah kembali kepada yang menjadikan itu tanda. Siapa? Yaitu Allah. Artinya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wali itu secara khusus ini pembahasannya masalah wali. Lain waluh walinya Allah, kekasihnya Allah. Itu tidak semua Allah tampakkan. Allah menampakkan, daripada wali-walinya, ada yang secara umum, ada yang secara khusus, dan yang ketiga, ada juga yang tidak sama sekali. Diperkenalkan Allah itu walinya kecuali Allah sendiri yang tahu. Jadi, tiga kategori wali yang Allah berikan <coughs> di dalam kebersamaan hidup di dalam dunia ini dengan kita. Wali yang pertama adalah wali yang... Dikenali secara umum dengan adanya dalil dan petunjuk, namun itu juga tidak semua manusia mau mengimaninya, mau mempercayainya. Yang pertama ini wali yang diberikan oleh Allah tanda-tandanya, sebagaimana di dalam Al-Quran. Allah Inna awliyaa Allah, la khafun عليهم, yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah, yaitu para walinya Allah, itu memiliki tanda la alaihim عليهم, wallahum yahzanun atas mereka. Tidak merasakan takut dan juga duka cita menjalani ini hidup. Tandanya yang Allah berikan kepada itu wali adalah ketika dia menjalani hidup di dunia ini. Kadada rasa takutan yang namanya tantangan hidup di dunia dada takutan miskin kadada takutan kada babaras kadada yang ia kutani adalah bagaimana keadaannya di sisi Tuhannya apakah semakin dekat ataukah semakin jauh yang ia kutani keberadaan dirinya dengan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad Apakah dekat ataukah jauh? Mereka tidak takut dengan keadaan dunia, dengan permasalahan-permasalahan di dunia. Apalagi permasalahan-permasalahan itu sudah dijamin oleh Allah akan ketentuan dan ketetapannya. Seperti rezeki kadatapi abud. Yang namanya rezeki bentuk materi, rezeki bentuk nasihat, rezeki bentuk sehat, rezeki bentuk tenaga, rezeki bentuk apapun yang sifatnya zahir, mereka sudah meyakini bahwa itu semua sudah ditetapkan Allah. Kalau datangnya sakit, ya mereka jalani dengan sabar. Kalau datangnya nikmat, mereka jalani dengan syukur. Bahkan kalau sudah naik pangkatnya ke makam ridha, sabar pun tidak lagi dia jadikan sebagai solusi tapi semuanya dia jadikan dengan syukur. Musibah pun dia syukuri. Bukan hanya nikmat, musibah pun ia syukuri. Kalau sudah masuk di dalam makam ridha. Masya Allah. Nah, jadi wali yang pertama ini kita diberikan oleh Allah tanda-tandanya yang pertama la khaufun 'alaihim wa yahzanun. Selanjutnya apa? Alladzina amanu wa kanu Mereka itu beriman dan bertakwa. Maka mustahil yang namanya kekasih Allah itu kadada iman dan kadada takwa wajib bagi diri seorang wali itu memiliki iman dan takwa munada yang mengaku wali tapi kada sembah yang mengaku walinya gin yak sudah menyalahi adat perundang undangan dalam kewalian Habis itu lagi meninggalkan syariat Melanggar larangan Munnya ada nang kaya itu ngaku wali maka kada wajib kita mempercayainya. Kada wajib kita mempercayainya. Bahkan munnya kita kada mempercayai kada badosa. Artinya kada mempercayai ucapannya. inya aku wali itu kada kita percayai. Kenapa? Kada sesuai dengan dalil Tuhan. Ujar Tuhan tandanya waliku itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bahkan Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan Ujar sidin amunnya orang alim orang yang berilmu itu bukan sebagai tanda akan kekasihnya Allah maka falaisa wali kata beliau maka tidak akan ada wali di sisi Allah di muka bumi di antara tanda ujar al-imam syafi'i al-wali alimul amilu bi ilmih yaitu dia alim dan mengamalkan ilmunya baik ilmu zahirnya dan juga ilmu batinnya mun seumpama wali itu kada alim maka kita yang kada wali maumpati wali sasat terus eh jamaah Mun kita tuh lah e -e, menyatakan bahwasanya wali itu kada alim ya kita. Wali itu kada harus alim ya kita. Lalu ada wali yang kita katakan tuh memang kita nyatakan secara yakin oh itu wali kada alim sembahyang kada tahu nya, puasa kada tahu. Ya kan? Maka kita yang menyatakan pun sudah salah dan kita mengikutinya apalagi. Kayak apa kita mengikuti orang bungul? Eh jamaah, sasat kita. Ujar si fulan, umpati aku ke masjid Al Falah. Lalu kita mau umpati sidin, sekalinya kujuk kujuk. Eh kemana pian maka hendak ke masjid Al Falah? Iya, maku udah tahu juga jalannya aja. Kada mau sampai ke masjid Al Falah. Kenapa? Yang diumpati orang yang kada tahu jalan menuju masjid Al Falah. Bagaimana kita bisa sampai kepada Allah mun yang kita ikuti orang yang jahil menuju jalan Allah? Sedangkan wali itu orang yang tahu jalan menuju jalan Allah. Makanya kata Imam Syafi'i, "Al wali wal 'alimul 'amilu bi Yaitu orangnya ba ilmu dan mengamalkan ilmunya, baik ilmu zahir dan juga ilmu batin. Kalau menurut Syekh Ahmad Zaruk Bukan Zaruki lain lah Syekh Ahmad Zaruk Seorang ulama tasawuf Yang diambil perkataan beliau ini Di dalam kitab Iqazul Himam Syarah daripada Hikam nah, Di situ disebutkan Ujar Sidin Min alamatil wali Daripada tanda-tanda wali Itu diantaranya Ujar Sidin yang pertama Itharul Haq Itharul Haqq. Apa itharul haqq? Nampak pengaruhnya akan kedekatan dirinya kepada yang hak, yaitu kepada Allah. Nampak artinya kita tuh kaum empati itu wali. Ya. Yang kedua kata Syekh Ahmad Zarruq, tanda wali itu adalah anil Dia kada tapi peduli dengan urusan makhluk Artinya nya kada tapi memikirkan urusan hidup Yang inya pikirkan adalah yang menjadikan makhluk dan yang menjadikan hidup Qalbuhu hatinya selalu ta'alluq kepada Allah Masya Allah Munnya wali itu sama dengan kita banyak orang ngaku wali kena. Berarti kada ada yang spesial dong. Kada ada yang perbedaan antara kita dengan para wali sedangkan wali itu kan khusus Allah berikan keistimewaannya ketimbang yang lain wali. Yang ketiga ujar Syekh Ahmad Zaruq tandanya wali adalah Tadi itharul haq habis itu iradu anil khalqi dan yang ketiga iltiza sunnah bisidqi. Dia selalu melazimkan kesunahan-kesunahan dengan sungguh-sungguh. Itu wali yang Allah tampakkan tandanya supaya kita itu bisa mengikutinya. Ini kategori wali yang pertama lah. Wali yang Allah berikan tandanya untuk kita ketahui setelah kita ketahui kita disuruh untuk mengumpatinya besarlah Allah setelah alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah Tanda wali itu ujar Allah adalah Hidup di dunianya bahagia Dan hidup di akhiratnya bahagia Hidup bahagia di dunia bukanlah ukurannya harta Tapi ukurannya hati tentram dan tenang pada jiwa Itu ukuran bahagia Jangan pian melihat wali itu bahagianya nya pasti sugih anda Ada jual itu yang dalam segi materinya kada tapi baduit, tapi hatinya seperti orang baduit. Ada jual orang kayak kita nih lah kebanyakannya. Eh -e, banyak baduit tapi hati kayak orang kada baduit. Pusang harus. Ya kah? Duit ada jadi tabungan. Tapi muha kelihatan kaya muha orang kada berduit. Tapi kalau wali ya kan? Berduit kada berduit muhanya tetap bahagia seperti orang berduit santai, relax. Ya Allah. Kada galau dengan masalah hidup di dunia. Allah yang sudah terangkan bahwa itulah di antara tanda-tanda kekasihku, ujar Allah. Lalu kita kenali, oh, Sidin ni disambat-sambat wali, dilihat, oh, ada tandanya Sidin hidupnya kayak ini sembahyangnya masya Allah, amalannya masya Allah, iman dan takwanya kelihatan. Yang mengikuti pun orangnya yang tadinya galau kacau taubat Empat jalan sidin tambah baik, bukan empat jalan sidin tambahnya nyokok. Contoh kita di sini alhamdulillah berisi ulama sekaligus wali yang dihauli viral seluruh dunia jutaan manusia yang hadir dalam haulnya yaitu Abah guru kita sekumpul kita lihat eh Uh oh, menurut tanda-tanda yang diberikan Allah ada di diri Sidin ya kah hidup Sidin karena tapi banyak memikirkan masalah dunia bahkan dunia menyerah Sidin tolak contoh bebuhan politik kepada sedikit yang datang ngoda Sidin iya kah yang nawarkan ini itu Ibaratkan istana pian tunjuk kami jadikan istana ujar bebuhan ahli dunia nih. Iya Diajak sidin untuk berpolitik da kada tergiur sidin. Bukan hendak ngauk merusi dunia, hendak mengurusi umat. Kenapa jadi ulun sempat politik itu untuk secara garis besarnya walaupun kada semuanya, secara garis besarnya walaupun kada semuanya, ini di garis bawahilah supaya jangan salah paham. Secara garis besarnya walaupun kada semuanya bahwa politik itu adalah sangkut pautnya urusan dunia. Tidak ada urusan akhirat di dalamnya. Secara garis besarnya. Apa alasannya pian mengatakan begitu, Walat? alasannya alasannya coba kalian lihat adalah orang yang begana di politik kada saling sikut menyikut adalah orang yang begana di politik kada saling jatuh menjatuhkan adalah yang nyata saling jatuh menjatuhkan yang nyata saling sikut menyikut yang nyata saling fitnah memfitnah tandanya Urusan dunia itu melekat pada urusan itu, pasti di dalamnya ada kekacauan. Biar pernahlah melihat orang berabut sop sampai bakal lahir. Urusan akhirat nih. Eh, Jemaah, tuh tawab di Mekah tuh, ya kah? Banyaknya manusia adalah sampai pembunuhan, adalah sampai sikut-menyikut, adalah sampai merugikan orang banyak. Tidak. Paling muntagawil juga, sangit satu umat aja juga. Kalau ada istilah dendam-dendaman, kalau urusan akhirat tuh lah jarang benar, bahkan kadada sama sekali yang namanya sikut menyikut atau saling jatuh menjatuhkan. Kalau sudah urusan dunia itu hampir bukan hampir lagi, udah menjadi identik di dalamnya pasti ada sikut menyikut. Pasti. Ulama Bukan anti politik, ya ulama hanya memberikan jalan tengah untuk selalu istiqomah pada umat yang sifatnya tidak terkotak-kotak. Makanya ujar pak guruan kita Bahari, ulama itu posisinya di tengah nengai, di tengah. Nah, gak ada ke kanan, gak ada ke kiri netral. Tugasnya apa? Mengajak umat kepada Allah, bukan mengajak umat kepada partai. Silahkan kebuhan partai yang ingin mengajak umat kepada partainya. Tapi ulama jangan dibawa-bawa. Makanya Abah Guru Sukumpul itu paling berprinsip masalah tidak ikut politik. Sidin Padahi rancak itu sampai almarhum Abuya pernah menyambat ke Ulun karena ada beberapa orang datang ke wadah Abuya menawari umpat politik jawaban Abuya yang lu dengar aku ditangati perguruan itu bulik orangnya lu perguruan peguruan siapa Abuya menangati pian politik. Sambat sini Bah guru. abah guru pernah berucap mengkawak ini anak angkatku jangan umpat politik. Bahkan ini majelisku uja sidin jangan sampai kemasukan politik. Bukan sidin anti politik, bukan. Sidin hanya berusaha netral, tidak ingin mengotak-ngotak umat. Coba ya kalau Abah Guru sekumpul empat partai satu, bagaimana umat yang 4 partai dua pasti bakal lahir. Akhirnya ah guru sudah empat partai anu kita usah lagi ngaji sidin karena partainya beda membahayakan. Ya, ya. Akhirnya kenetralan ulama rusak kalau sudah masuk dalam dunia politik. Silahkan bagi yang berjalan di dalam jalan politiknya. Jadi pesan ulama hanya membimbing orang politik jangan sampai katuju mempolitiki. Berpolitiklah dengan politik yang bujur-bujur nilainya di dalam politik adalah mensejahterakan rakyat. Kan politik itu tujuannya apa? Mensejahterakan rakyat. Tapi kalau sudah berpolitik mensejahterakan pribadinya, rakyat tersiksa, nah itu bukan politik sebenarnya, tapi mempolitiki. Karena sudah hilang esensi nilai positif di dalam politik. Akhirnya yang timbul adalah nilai negatifnya. Jadi jalan sambat lagi, nah ulang, Kadada Abah Gurusu Kumpul itu melarang orang berpolitik Tapi bagi diri Sidin sah-sah saja Sidin menyatakan tidak ikut gabung dengan politik Dengan alasan tidak mau mengotak-ngotakkan umat Sah saja Nah jadi bapak ibu jamaah rahimakumullah jangan sampai karena pas mendengar ucapan paguruan kadang mau berpolitik, oh jadi nanti politik berarti biasa sama madakan kan bawa militer polisi yang sifatnya netral itu anti politik juga lah. kadang kalau mereka tugasnya netral begitu juga ulama, sebagaimana Polri, Abri, ya, mereka dilarang berpolitik. Karena memang mereka ditugaskan netral. Begitu juga ulama. Kalau ada ulama mengatakan saya tidak ikut berpolitik bukan berarti ulama itu anti politik. Cuman hanya menjaga umat jangan terkotak-kotak. Itu aja. Karena yang digaduhi ulama nih beraneka ragam umat kada bapilih bulu umat mana dari partai mana dari golongan mana dari suku mana kayak apa aja kulitnya bahkan orang kafir sekalipun itulah tugas target utama para ulama untuk diajak kepada jalan Allah ya Nah, Bapak Ibu jamaah Jadi, kita kembali bahwa tanda wali yang sudah diungkapkan baik di dalam Al-Quran atau juga perkataan Imam Syafi'i tadi dan juga perkataan Syekh Ahmad Zaruk tadi menjadi rujukan bagi kita untuk jangan mudah tertipu dengan penampilan apalagi ini zamannya ya Allah ya Allah pulang bagu konolan eh jubah kayak Superman ya kah suruh membaca Al-Quran tak pun pantil ada masalah sih hendak anak memakai jubah anak memakai bulang mun di rumah tapi munnya di luar apalagi sampai menyatakan diri sebagai guru ya Akhirnya yang ampun bulang itu siapa dulu asalnya? Oh itu bulang Abah Gerusu kumpul Ternyata kada bisa membawa bulang Abah Gerusu kumpul Yang cacat nama siapa? Nama Abah Gerusu kumpul Apalagi mau dinisbahkan kenapa pilihan pakai bulang? Karena mengikuti sunnah Nabi. Eh hati-hati. ya kah? Jangan melukai sunnah Nabi. Jangan mencoreng nama sunnah Nabi. MasyaAllah. Ini aneh tapi nyata. Waktu maajar, waktu jadi imam, waktu sembahyang, kadang mau berbulang. Pas sudah mencalonkan jadi ini itu, haru gambar sini berbulang. Kan aneh -an -an kalau. <guluh> jadi nampak benar, ya Hendak mencoreng nama sunnah. Munnya sunnah itu dipakai waktu mengajar dipakai waktu jadi imam dipakai ya kah yang punya sanat punya ijazah pakai jangan takutan ya kah sesuai pulang bacaannya sesuai pulang kelakuannya ini pian tahulah selain kesunahan makai pulang makai baju gamis makai rida ini menjaga daripada perbuatan maksiat dan memukul kepada yang memakainya hati memukul ikam nah jangan macam-macam ikam sudah pakai bulang eh jangan menyupan di bulang ikam artinya menjadi perisai bagi dirinya akhirnya supan ini melakukan iya astagfirullah supan di bulang barang dulu eh ini ya Allah hai supan di bulang kada supan lawan tuhan ada juga supan lawan rasulullah kada juga, pd-nya begitu ambin PD-nya begitu mantap, akhirnya viral di mana-mana. Ya kah? Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa Ulun waktu sebelum ke Tarim tuh rancak bana dipaksa Abuya bebulang menjadi imam lu kada Walaupun sudah dapat ijazah bulang dari Abuya. Dahkun pada satu. Sampai berangkat ke Hadramaut ke Tarim, boleh itu dipuntal atau dipasangkan ditalbiskan oleh guru mulia Sayyidul Habib Umar lalu diamanahkan sini pakai ilzam sini lazimi memakai ini supaya apa supaya ikam kada merasa lagi memakai ini artinya mungkin sudah terbiasa kada lagi merasa aku alim dah sudah terbiasa kayak orang tuh begana di padang santrinya makai tapi biasa ya sudah sampai hilang rasa itu sidin paksa terus pasak terus paksa yang kedua ujar sidin mun sudah hilang ika memakainya dengan kesunahan sanatnya mutasil bahkan pian cara memasang bulang itu jadi ada sanatnya loh ini buntutnya ini aja ada sanatnya loh Masya Allah sanatnya satu buntut ada sanatnya dua buntut ada ya kah? itu ada sanatnya Jangan biar kira masang bulang itu sekedar keren-kerenan atau trendy-trendy. Tidak ada sanatnya. Allah. Nah habis itu dengan amanah paguruan, Bismillah memakai bukan berarti ulun alim. Tidak. Hanya menjalankan amanah paguruan. Jadi pian jangan heran mun ada lulusan hadramaut mereka berbulang itu niatnya menjalankan amanah paguruan. Bukan madahkan diri mereka alim. Tidak tapi ya tadi niat menyenangkan hati baguruan dengan sanat yang sudah diberiakan sidin, meamalkan pulang apa yang diberi sidin mudahan menambahkan ilmu-ilmu yang belum didapat, ayatul disebut dengan ilmu laduni. Masya Allah tabarakallah, nah jadi begitulah Bapak Ibu Jamaah rahimakumullah, artinya pulang bukan ukuran orang itu wali atau kadang Jubah bukan ukuran orang tua wali kada. Tapi tanda-tanda wali yang disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam perkataan Imam Syafi'i atau dalam perkataan Imam Syekh Ahmad Zaruk tadi adalah dari sikap perbuatan dan kelakuan. Lihat. Nah yang kedua pulanglah bahwa wali itu ada yang kada dinampakkan dalilnya, tandanya. Tidak dinampakkan oleh Allah tandanya itu wali kepada golongan awam. Hanya dikenal oleh orang-orang khusus. Baik wali itu jua sendiri. Dan juga dikenal oleh orang-orang yang di langit. Ini seperti Uwais Al-Qarni. Atau seperti yang disebut dengan wali mastur. Atau juga seperti yang disebut dengan wali majuduk yang basyariyahnya terlihat. Artinya sifat kemanusiaannya sangat menonjol sehingga sangat menutupi tanda-tanda daripada kewaliannya. Hanya orang khusus yang bisa mengenalinya. Kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Imam Ibnu Attaillah Ujar Sidin nih, Ma'rifatul Wali Asab bin Ma'rifatillah Taala, fa inna bikamalihi bi kamalihi wa jamalih. Ujar Sidin nih, mengenal Wali yang sifat yang kedua ini, itu lebih sulit ketim, lebih sulit ketimbang mengenal Allah. Mengenal Wali yang kedua nih, tanda yang kedua nih lebih sulit daripada mengenal Allah. Kalau Allah ujar Sayyidin setelah nampak kesempurnaan dan keelokannya. Jelas. Kalau yang wali kedua nih ngalih benar diketahui ngalih. Ya Kais Al-Qarni, ketahuannya setelah wafat nabi kita dan itu pun nabi kita yang menginformasikan kepada Sayyidina Abu Bakar bukan kepada orang umum. Sayyidina Abu Bakar dan sahabat yang lain Sayyidina Umar datang berdua khusus kepada Uwais Al-Qarni. Ini contoh di antara wali-wali mustur yang ada di zaman sahabat dan di zaman Nabi kita Muhammad. Yang disebut juga 40 perkumpulan baik ada seikung wali ya, kayak itu. 40 orang di dalam perkumpulan baik, 40 orang dalam perkumpulan baiklah jangan pian sambat Karena 40 orang dalam perkumpulan di diskotik berarti ada jualnya. <lian> jadi 40 orang dalam perkumpulan baik itu pasti ada seikung walinya nah yang seikung walinya nih loh ya kayak yang kada diketahui nih hanya orang khusus yang mengetahuinya la ariful wali illal wali maka pepatah tasawuf atau perkataan ulama tasawuf dengan perkataan la wali illa wali itu menjadi landasan mereka. Artinya yang tahu diri orang itu wali hanya wali aja. Nah, ini kelompok wali yang kedua. Mastur hanya orang khusus yang tahu. Ya Allah Dan yang ketiga Wali yang kada diketahui Baik orang umum, orang khusus Bahkan orang langit pun kada tahu orang ini wali Seperti siapa? Seperti matinya pelacur Yang dirabutakan oleh malaikat azab Dengan malaikat rahmat Ujar malaikat rahmat nih ampunku Karena ini sudah taubat meminumi anjing Lalu diangkat oleh Allah jadi wali Malaikat gak ada tahu pada itu wali, atau orang lain pun gak ada tahu inya itu wali. Pas mati, taubat, sempat sebelum matinya, dengan apa taubatnya? Dengan inya meminum si pelacur tadi eh, kepada anjing yang lagi haus. Nah, itu ma'ruf mana ceritanya? Yang mengkisah ini tahulah kisah pelacur masuk surga yang jadi wali ini bukan dari mulutnya wali itu kalau kita telusuri sanat kisah ini ternyata tuh Nabi mengisahkan kepada sahabat tentang seorang wanita di zaman Bani Israel seorang pelacur diangkat menjadi wali karena memberi, memberi minum anjing yang sedang haus itu pian telusuri sanat kisah itu. oh ternyata itu kisah dari Nabi berkisah kepada sahabat Nabi menceritakan tentang cerita yang ada di dalam kitab Taurat di mana di zaman Bani Israel ada seorang perempuan Masya Allah yang pelacur diangkat menjadi wali. Nah ini golongan ketiga. Ketahuan walinya itu pun setelah matinya harus bagi Allah menampakkan kepada orang-orang sampai saat ini bahwasanya si fulanah ini adalah wali karena dia begini-begini itu harus bagi Allah. Tapi itu kebiasaannya menurut cerita-cerita yang kita dapat orang yang golongan ketiga ini diketahui setelah wafatnya waktu hidupnya ada yang tahu pada itu wali ada nah, tahu biasa-biasa aja Sidin din sekali mati bakal rahmat masya allah sampai bocap jaga aku tahu Sidin din wali wah kedua nih aku begaya lawan sih din apa duduk betatai rumah behigan bahkan bergayaan eh karena tahu pas mati wali ya lah jaka tahu pada itu wali aku minta banyu itu bang ya jaka tahu ya lah ini wali golongan yang ketiga hatta malaikat pun kada tahu itu wali kecuali setelah wafatnya baru diketahui contoh lagi wali golongan ketiga ini seperti cerita dua badang sanak yang satunya abid yang satunya adalah alsi abid itu ahli ibadah alsi itu ahli mausiat yang mana ketika dang sanak yang satu itu yang si abid tadi hendak menuju ke wadah dang sanaknya yang alsi hendak mencoba mabuk sedangkan yang alsi hendak mendatangi dan sanaknya yang abid untuk minta bimbingkan taubat di perjalanan saling menuju tempat masing-masing tempat yang dituju maksudnya yang dang sanak yang maksiat hendak menuju ke tempat dang sanak yang ahli ibadah yang ahli ibadah hendak menuju tempat dang sanak ahli maksiat di tengah-tengah meninggal dunia dalam cerita itu tangganya roboh Meninggal dunia pada satu malaikat adab membawa dan sanak yang ahli maksiat ini ke neraka, kata kejuran neraka. Malaikat rahmat membawa yang dan sanak ahli ibadah ke surga. Setelah itu dapat instruksi dari Allah: "Jalla jala hai malaikat yang alsi, yang tadinya maksiat, ikan bawa ke surga yang tadinya ahli ibadah, ikan bawa ke neraka." Bingung malaikat karena malaikat tidak tahu. Lalu dikisahkan oleh Allah, disampaikan oleh Allah kepada itu malaikat bahwa yang abid ini inya menuju ke maksiat, yang maksiat menuju taubat. Maka yang tadinya maksiat menuju taubat itu yang husnul khotimah. Yang abid, yang ahli ibadah karenanya menuju maksiat di akhir hidupnya maka dia sul khotimah. Malaikat juga ada tahu. Ada lagi kisah Pemuda yang membunuh 99 orang Sampai akhirnya 100 genap Mati di pertengahan jalan Parak sudah menuju tempat ingin taubat Ukuran hitungan meternya lah bahasanya tuh Malaikat pun berabut, Ujar malaikat ini membunuh orang 100 orang Haknya di neraka Ini ampun neraka Bukan ampun surga, ujar malaikat rahmat. Aku diperintahkan Allah untuk membawanya ke surga. Berabut pulang malaikat merabut malaikat. Kenapa malaikat ketahui? Lalu Allah kasih tahu bahwasanya wahai malaikatku, ini pemuda yang tadinya memang dia adalah pelaku maksiat membunuh orang sebanyak 100 orang, tapi dia menuju jalan taubat kepadaku, maka dosanya yang 100 orang yang ia bunuh itu habis aku ampuni. Malaikat kada tahu. Nah, ini yang disebut dengan golongan wali yang ketiga. Kada kawa diketahui. Atau malaikat pun gak ada tahu. Nah, setelah kita mengetahui tentang dalil-dalil baik itu tanda-tanda wali ataupun ada tanda wali yang dikenali oleh orang khusus saja Tidak bagi kita orang awam ada juga wali yang tidak dikenal siapapun bahkan malaikat pun tidak mengenalnya kecuali Allah yang menginformasikannya Atau memberitahukannya secara langsung Dengan demikian kata Al Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibn Al-Tailah walam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaih tidaklah sampai kepada mereka itu wali illa man arada kecuali orang itu aroda dikehendaki Allah ayyusilahu ilaih untuk disampaikan kepada itu wali artinya kita ini Bapak Ibu <coughs> mun kada dikehendaki Allah kita kada bakal kenal dengan wali yang setidaknya ada yang pertama, yang golongan pertama atau golongan yang kedua. Ya, golongan khusus yang mengetahui orang itu wali. Secara umum tadi sudah Allah berikan tanda-tandanya di dalam Al-Qur'an, perkataan ulama, perkataan nabi dan lain sebagainya. Secara khusus, orang itu mengetahui diri orang itu wali hanyalah adalah dengan jalan kekhususannya. Nah, kita nih, ya kah? Pahami ujar Imam Ibnu Athaillah bahwa selalulah berhusnudzon kenapa karena kita yang sifatnya umum kada tahu yang namanya wali-wali secara khusus itu yang kaya apa lalu kita berusaha untuk husnudzon lawan orang sangka baik lawan orang mengkawatulah belajar ini kita sama-sama belajar tak ada orang lewat yang ganjil lah dalam hati tadi kan spontan wah ini orang gila saku. spontan nih lah langsung kita buli kakan ah jangan-jangan wali langsung kayak itu aja kayak itu terus aja amalkan jangan-jangan wali udah pulang orang ganjil ah jangan-jangan wali biasakan hati kita kayak itu maka tak nanti jalan kita batamu dengan wali yang khusus dengan jalan khusus batamu ada bakal sampai orang itu kepada wali yang gonol sebelumnya sampai dulu ke wali yang halus. Munnya sudah sampai ke wali yang halus, maka Allah akan sampaikan lagi ke wali yang gonol. Terus terus terus. Masya Allah. Kayak Bianjo tuh, mengajukan proposal hendak ke presiden lewat dulu tembusannya RT RW lurah, camat, Bupa, bupati, gubernur. Ada tembusannya. Dan langsung cus ke presiden Ada harapan pian Siapa pian ya. Ada tembusannya Jadi kesimpulannya pertemuan kita di subuh hari ini Bahwa Maha suci Allah menjadikan segala wali-walinya Dengan Ketiadaan tanda dan juga ada tanda dan juga sama sekali kadada tanda itu hak prerogatif Allah untuk mengenalkan walinya kepada siapa yang Ia kehendaki dan hak prerogatif Allah untuk tidak mengenalkan walinya kepada siapa juga yang Ia kehendaki. Hak prerogatif Allah. Jadi ubah untung munyapian itu di dalam hati ada cinta dengan wali ada pengetahuan tentang wali ada rasa hormat dengan wali ada rasa ta'zim dengan wali maka orang ini atau pian akan terus menemukan kebaikan wali Orang yang selalu mencari kebaikan manusia Dia akan terus menemukan itu kebaikan Tapi orang yang ketujuh mencari keburukan manusia Dia tidak akan bakal bertemu dengan kebaikan manusia Kecuali hari-harinya selalu bertemu keburukan manusia Artinya ini kada bakal Batamuan dengan wali Orang yang hatinya selalu mencari keburukan manusia Itu kada bakal bertemu dengan wali Apalagi hendak bertemu lawan Rasulullah Apalagi hendak bertemu lawan Rasulullah kada bakal Mun hari harinya katuju mencari keburukan manusia. Nah minta maaf, minta halal, minta ridho. Mudah mudahan Allah mengampuni dosa dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita. Apalagi kita masih berada di bulan Rajab. Ini syahrul istighfar, bulan untuk kita memperbanyak istighfar.